Bagi yang belum tahu, teknologi Near Field Communication atau NFC merupakan sebuah fitur komunikasi nirkabel jarak pendek. Ini bekerja dengan cara mengirimkan dan menerima informasi antar perangkat melalui gelombang radio. Ada 4 operasi NFC, salah satunya adalah card emulation yang banyak ditanamkan dalam handphone pintar. Contoh model operasinya pada ponsel adalah sebagai perangkat untuk melakukan pembayaran, ponsel sebagai tiket elektronik. Keberadaan teknologi ini selain mudah digunakan, juga praktis dalam segala urusan di era serba digital seperti sekarang. Bayangkan jika tidak ada NFC, saat saldo uang elektronik kita tidak mencukupi di tol, sungguh repot bukan? Yang menjadi masalah, biasanya smartphone dengan fitur NFC biasanya hanya tersemat pada kelas menengah ke atas atau flagship, yang tentu harganya mahal, minimal belasan hingga puluhan juta. Namun ternyata ada loh beberapa HP terjangkau yang membawa fitur ini. Inilah deretan 7 HP murah dengan fitur NFC terbaik 2021. Nokia 5.3. Salah satu HP murah dengan fitur NFC yaitu Nokia 5.3. Hadir dengan desain ramping dan layar lebar yang dilindungi lapisan anti gores Gorilla Glass, Nokia 5.3 menjadi primadona di kalangan smartphone mid-range. Ponsel ini ditujukan untuk kamu yang mencari ponsel elegan dengan kualitas quad kamera yang mumpuni. Untuk dapur pacunya, Nokia 5.3 membenamkan prosesor Snapdragon 665 dengan RAM 6GB dan memori eksternal yang mendukung hingga kapasitas 512GB. Nokia 5.3 saat ini dijual di marketplace online dengan harga mulai 2,5 jutaan. Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Xiaomi Redmi Note 9 Pro sudah dilengkapi dengan fitur NFC yang bisa kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hadir dengan baterai berkapasitas besar 5020 mAh, ponsel tangguh ini ternyata dibanderol dengan harga yang cukup murah. Kelebihan Redmi Note 9 Pro adalah fitur kamera dengan kualitas resolusi hingga 48 megapiksel dan kamera selfie 13 megapiksel. Cukup menakjubkan bukan? Xiaomi Redmi Note 9 Pro saat ini dijual di marketplace online dengan harga mulai 3 jutaan. Samsung Galaxy A30s. Dibanderol dengan harga terjangkau, Samsung Galaxy A30s masih cocok masuk dalam salah satu daftar smartphone murah dengan fitur NFC terbaik. Fitur ini juga yang menjadi peningkatan A30s dari versi terdahulunya A30 yang masih belum terpasang perangkat NFC. Keunggulan lainnya, Samsung menawarkan 3 buah kamera dengan teknologi canggih 25 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, depth 5 megapiksel dan kamera depan hingga 16 megapiksel. Ponsel ini juga sudah menanamkan AI berupa Scene Optimizer yang dapat mendeteksi posisi mata kamu pada saat berfoto. Samsung Galaxy A30s saat ini dijual di marketplace online dengan harga mulai 2,6 jutaan. Realme 7. Sejak pertama kali rilis, Realme 7 sudah banyak mendapat respon positif. HP ini diklaim memiliki performa mumpuni untuk ponsel kelas mid-range. Bayangkan saja, tak perlu merogoh kocek mahal, kamu sudah bisa mendapatkan spesifikasi lengkap. Seperti kamera resolusi tinggi, baterai berkapasitas 5000 mAh, chipset Helio G95 yang disokong dengan RAM sebesar 8GB, sekaligus koneksi nirkabel lengkap. Dibanderol dengan harga mulai 3 jutaan saja, kamu sudah bisa menggunakan smartphone canggih untuk mendukung mobilitas harian. Realme 7 saat ini dijual di marketplace online dengan harga mulai 2,6 jutaan. Vivo V20 SE. HP dengan desain mewah yang glossy kini tidak perlu mahal. Vivo V20 SE merupakan saingan berat bagi ponsel sekelasnya. Pasalnya, selain memiliki desain cantik,
Ponsel ini juga disenjatai oleh berbagai fitur dan teknologi yang tidak kalah dengan HP kelas atas, termasuk fitur NFC. Dilengkapi dengan 3 buah lensa kamera, panel layar AMOLED dan prosesor Snapdragon 665, Vivo V20 SE layak masuk dalam jajaran handphone terbaik dengan fitur lengkap. Vivo V20 SE saat ini dijual di marketplace online dengan harga mulai 2,9 jutaan. Oppo Reno 5. Masih termasuk kategori HP NFC murah, Oppo Reno 5 hadir dengan desain layar penuh dan spesifikasi paling canggih. Keunggulan utama HP ini terletak pada layarnya yang super besar, 6,43 inci, dengan panel OLED 1080 pixel dan refresh rate hingga 90 Hz. Untuk performanya, Oppo Reno 5 dipacu dengan chipset Snapdragon 765G, disokong dengan memori RAM sebesar 8GB. Yang paling unik dari versi ini, menambahkan lapisan fluorescence yang bisa berubah warna saat gelap pada bagian atas ponsel dan bump kamera. Oppo Reno 5 saat ini dijual di marketplace online dengan harga mulai 3,4 jutaan. Huawei Nova 5T. Huawei merupakan salah satu merek ponsel pintar paling populer di dunia. Performa yang luar biasa membuat ponsel ini banyak dicintai para pengikut tren gadget. Kali ini Huawei Nova 5T menghadirkan ponsel cukup terjangkau dengan fitur NFC bawaannya. Kelebihan ponsel ini juga dapat dilihat dari desain premium dan chipset khusus High Silicon Kirin 980. Chipset ini juga digunakan pada perangkat ponsel Huawei kelas atas seperti seri Huawei P30 Pro. Huawei Nova 5T saat ini dijual di marketplace online dengan harga mulai 3,9 jutaan. Oke guys, itu tadi daftar 7 smartphone harga terjangkau yang sudah membawa fitur NFC di dalamnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa fungsi NFC dan HP apa saja yang memiliki fitur tersebut? Sekarang kamu bisa pakai HP NFC kamu buat bayar minuman di kafe, bayar tol, top up e-money, dan lain sebagainya. Cukup praktis dan memudahkan ya fitur NFC ini. Akhir kata, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di Info Gadget selanjutnya ya. See you tomorrow!